lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan tunjukin ke teman-teman terkait ikan lohan Kampa V8 yang saya punya, yang selama ini sudah saya pelihara. Dan kebetulan di sini sekarang size-nya sudah besar sekali. Kalian bisa lihat di sini. Kampa V8 ini kurang lebih sekarang size-nya sekitar 25 cm, teman-teman. Jadi penampakan sudah seperti ini. Kalian bisa lihat lebih dekat. Jadi Kampa V8 ini memiliki karakter tubuh yang unik ya, baik warna, baik mutiara, baik anatomi di Kampa V8 ini sangat unik menurut saya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi di sini kalau kita lihat dari secara keseluruhan, Kampa V8 ini didominasi oleh mutiara ya, terutama di bagian bodinya, teman-teman. Nah, sebelum kita lihat di bagian mutiara, kita lihat di bagian insang dulu ya, teman-teman. Kalian bisa lihat lebih dekat ya. Jadi insang pada Kampa V8 ini dia mengalami insang terbuka, dimana di kondisi Kampa V8 ini insang sebelah kanan dan sebelah kiri dia mengalami terbuka yang sangat lebar, teman-teman. Dan di sini kalau kalian lihat lebih dekat, insangnya sudah terlihat keluar ya. Dan ini bisa dibilang insangnya sudah lekuk keluar, dan insang seperti ini sudah tidak bisa kembali normal seperti biasa. Kalau kita lihat ke belakang, jadi Kampa V8 ini ketika dia di size kecil, dia sudah saya tempatkan di akuarium besar. Nah, dari situ mungkin O2 kurang sehingga dia kekurangan oksigen, dan dia berusaha untuk menghirup udara yang ada di air ini semakin keras sehingga insangnya mengalami terbuka seperti ini. Selain O2 yang mempengaruhi insang terbuka, bisa dikarenakan juga karena memang faktor dari bawaan si ikan itu sendiri. Tetapi kalau di sini, kalau saya evaluasi ke belakang, waktu kecil insang ini belum terbuka, semakin dewasa dia makin terlihat terbuka. Mungkin karena dari kecil dia tidak diberikan O2 ya, O2 tambahan atau aerator seperti itu. Kembali ke Kampa V8 ini. Nah, Kampa V8 ini kalau teman-teman lihat di sini mutiaranya sangat dominan ya, terutama pada bagian badannya ya. Di sini teman-teman bisa lihat mutiara yang ada di bagian badan ini dia ngeblok nih, teman-teman. Ngeblok sekali ya. Kalau mutiara yang ada di bagian jenong wajah ini dia berbentuk sebuah pola, baik rintik maupun cacing. Artinya di Kampa V8 ini dia mutiaranya mendominasi di bagian badan. Nah, untuk mutiara sendiri di sini sudah saya usahakan ya, teman-teman. Di sini sudah saya maksimalkan untuk pemberian udang karopil, di mana itu bisa berfungsi untuk memecah mutiara, karena udang karo sendiri kita tahu bahwa untuk memaksimalkan warna pada ikan lohan, dan di sini sudah saya usahakan, tetapi mutiara yang ada di bagian badan ini tidak bisa pecah, dan sampai sebesar ini penampakannya seperti ini. Untuk mutiara yang lain-lain saya rasa sangat bervariasi ya, artinya di sini tidak ada masalah. Dan yang lainnya untuk body, untuk semuanya saya rasa bagus, karena kita lihat di sini bahwa Kampa ini sangat lucu lah seperti itu. Nah, Kampa ini memang sengaja saya tidak mainkan ke arena kontes juga, karena memang Kampa ini ya saya rasa banyak minusnya. Jadi saya putuskan untuk pajangan ruang tamu saja, untuk mainan, untuk hiburan seperti ini, teman-teman. Karena pada dasarnya memang sangat lucu ya ketika lohan Kampa itu bersaiz besar, karena memang memiliki keunikan tersendiri di bagian wajahnya seperti itu. Warna sendiri, teman-teman. Jadi untuk warna
warna di sini saya rasa tidak bisa maksimal ya, karena untuk warna sendiri juga sudah saya maksimalkan juga, tetapi hanya sebatas ini. Karena di sini saya tidak menggunakan suntik-suntik trik nail atau suntik-suntik warna yang lain, alhasil saya hanya memaksimalkan menggunakan pakan, baik pakan alami maupun pakan buatan untuk memaksimalkan warna itu. Jadi hanya seperti ini, dan saya rasa basicnya memang seperti ini. Dan ini saya rasa cukup seperti ini saja teman-teman untuk kafe V8 ini. Jadi untuk harian saya hanya berikan makan 4 kali sehari, baik udang maupun pelet. Di sini saya menggunakan pelet Hikari Growth dan Balance untuk pertumbuhan bodinya. Dan di sini juga udang selalu saya berikan biasanya 2 kali sehari, yang 2 kali itu antara Hikari Balance dan Growth-nya. Nah, untuk cacing beku sendiri di sini saya tidak berikan ya teman-teman. Di size sebesar ini saya rasa lebih bagus diberikan udang teman-teman, agar bodinya tetap tebal dan jenongnya makin besar seperti itu. Nah, jadi kegiatan saya setiap hari seperti ini, saya mainkan seperti ini, saya kasih wayang, kasih untul. Ini sangat asik sekali teman-teman, ini menjadikan hiburan saya di situasi yang seperti ini. Jadi kita bermain dengan lokan kesayangan kita. Ini saya tempatkan di tank 1 meter x 45 x tinggi 50 cm, sehingga lohan kampa yang bersize 25 cm ini dia agak leluasa saya tempatkan di tank besar seperti ini teman-teman. Oke, saya kira itu untuk sekilas hiburan saya kali ini teman-teman. Jika kalian ada yang ditanyakan boleh isi di kolom komentar, nanti kita akan bahas lagi video selanjutnya. Jangan lupa like and comment. Dan jika anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.